Oke, selamat datang di channel saya. Dari D&D. Di video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara membuat watermark di kamera HP Vivo Y21. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka kamera. Lalu kita pilih pengaturan, ada di pojok kanan atas. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih tanda air. Oke, di sini kita bisa mengaktifkan tanda air waktu. Lalu tanda air model dan tanda air khusus. Ya, di sini kita juga bisa mengeditnya, teman-teman. Sebagai contoh, saya akan mengisi dengan nama saya. Setelah itu, simpan. Oke, teman-teman, mari kita coba untuk ambil foto. Ya, sudah tampil untuk watermarknya, teman-teman. Seperti ini. Oke, teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.